Tansi yang betul, saya ambil bagian di dalam perbahasan orang undang-undang pemulihan pemuliharaan hidupan liar 2010, karena kawasan saya memang ada kena-mena dengan itu hutan simpanan, itu frim, Bukit Tagar dan sebagainya. Kepung ada orang liar. Istri gadis pun tak ada tu. Tak ada frame di Seri Gading, tak ada langsung. Gading-gading tu pula tu, dia punya gading tu tak serupa. Dia bunga ada tu. Seri Gading tu bunga, satu jenis bunga tu. Dia bunga dia kecil ada tu. Mengapu kepung, mengapu. Tak habis-habis ni. Tak raku lah dia. Kena-kena dengan itu alam sekitar juga tu Seri Gading tu. Kena-mengena. Namanya kena-mengena. Ya. 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 Apa nak jelas lagi? Ya, Kepung. Dalam undang-undang ni, kita ada dua perkataan yang kita lihat. Dalam undang-undang ini pemuliharaan. Tapi apa sebenarnya bezanya definisi antara pemuliharaan dan pemeliharaan, yaitu dalam bahasa Inggris dia kata conservation, yaitu pemeliharaan, dan pemulihan ini adalah on rehabilitation dengan izin. Minta pendapat Kepung soal undang-undang ini. Di Malaysia ni kita kadangkala tu keliru sedikitlah apa yang itu pemuliharaan, pemeliharaan tu kadangkala tak itu ada keliru sedikit, seperti putatan, patutan buat putatan pun memang ada keliru sedikit. Ini peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat. Ini sangat tak baik. Patutan tu memang dia satu belo lah tu, tu berat macam ni. Sebab itu dia sentiasa belo sangat. Ya. Ya, Ahmad dah siap, Ahmad? Ya, saya ni memang ya. Jadi inilah saya memang setuju kita adakan orang undang-undang seumpama ini. Karena bagi betong memang lewat sebab masalah ni saya bangkit pada tahun 1982. Tu bukan tak kena mendengar betong lah. Waktu itu betong tak ada. Betong tak ada di sini. Tapi masalah ni itu berulang menjadi bertambah buruk. Masalah itu hidupan dia kita ni. Dan di sini memang saya nampak banyak yang terkandung di dalamnya. Saya berharaplah semua dapat dikuatkuasakan. Dan jawapan daripada Yang Berhormat kepada saya mengenai hal ini, misalnya pada bulan yang lepas tu jawab kepada saya memang yang katakan bahawa itu Malaysia ni hutang, kawasan hutan masih 70%. Tapi saya ingat itu tak betul juga. Untuk maksud penguatkuasaan rang undang-undang ini, kita mestilah ada satu audit lah. Audit mengenai kawasan hutan di negara kita ni. Dan Datuk yang dipertua ya. Misalnya pada kurun ke-19 hutan hujan tropika yang kita miliki itu meliputi hampir 90% di seluruh Semenanjung dan lebih daripada 90% di Sarawak dan Sabah.
pada kurun 19. Dan kemudian pada sejak kemerdekaan kita 1957, kawasan yang ditutupi hutan itu telah berkurang. Kepada dianggarkan waktu itu 1957, 74%. Dan kebanyakan kawasan tanah rendah telah ditukar statusnya bagi menggiatkan lagi sektor pertanian. Terutamanya itu tanaman getah, tanaman kelapa sawit dan sebagainya. Dan pada 70-an saya diberitahu itu kawasan hutan itu sudah dikurang kepada 61%. Dan kemudian pada 80-an itu hanya tinggal 47%. Tapi bagi ini bermakna setiap tahun dianggarkan negara kita kehilangan kira-kira 27,000 kilometer persegi kawasan hutan asli. 27,000 kilometer persegi. Ini bukan satu kawasan yang kecil dan diubah menjadi kawasan kelapa sawit dan sebagainya. Dan juga ada kawasan-kawasan di mana itu kita ada pembinaan dan sebagainya. Dan di sinilah saya berharap yang berhormat Betong, kita dapat adakan satu audit yang betul. Satu audit apa tu? Itu kawasan yang di hutan kita ni. Berapa sebenarnya keluasan pada tahun 2010? Berapa kawasan? Bukan 70% yang dijawapan daripada yang berhormat Betong tu bulan yang lepas. Saya tak setuju dengan angka itu. Dan tambah pula kita hendak tahu daripada kawasan hutan ini, apakah keluasan hutan asli? Apakah keluasan hutan itu tanam yang ditanamkan semula? Dan yang di kawasan-kawasan hijau ini, apakah keluasan itu ladang kelapa sawit dan ladang getah dan sebagainya? Ini memang kita hendak tahu. Dan setakat ini walaupun Yang Berhormat membentangkan undang-undang ini, saya tidak nampak disebutkan di dalam dewan ini kawasan hutan yang kita hendak peliharanya. Karena hidupan liar kita ini, kalau kita nak itu memulihara, ini bermakna kita mesti pelihara kawasan hutan. Kalau tidak ada kawasan hutan, memang tidak ada hidupan liar. Itu memang samalah tu artinya. Dan dengan inilah saya berharap kita mesti adakan satu audit supaya kita sama-sama dapat menjaga hidupan liar kita. Dan saya bagi satu contoh di kawasan Kepong tu. Dalam kawasan Kepong kita ada frame forest research. Baik-baik.